Aldi. Aldi jangan minta baju lebaran. Ini semuanya kan udah Bapak beliin. Iya, Pak. Makasih ya. Aldi seneng banget. Iya, sama-sama. Tapi ingat, meskipun Aldi udah beli baju lebaran, Aldi puasanya jangan sampai bolong. Iya, Pak. Okidoki. Oke, pintar anak Bapak. Wah, kalian habis dari mana? Kelihatannya kok Aldi seneng banget sih? Ini Siti, saya habis beliin baju lebaran buat Aldi. Oh gitu Mas, aku juga udah beli baju lebaran buat Aldi. Tapi bajunya ada di rumah. Nanti Aldi sore ke rumah Ibu ya, ambil baju lebarannya. Iya Bu, wah baju lebaran Aldi banyak. Makasih ya Siti, ya udah kalau gitu kita mau pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Pi mau nanya dong. Nanya apa, Pi? Kenapa kalau lebaran harus pakai baju baru? Nih, Bapak jelasin. Sebenarnya, baju baru itu nggak diwajibkan. Bahkan pada zaman Rasulullah juga nggak ada. Baju baru itu simbol bersih dan wangi. Jadi dipakai buat hari lebaran. Karena lebaran itu hari kemenangan kita. Setelah kita menjalankan puasa selama 1 bulan. Terus yang nggak punya baju lebaran gimana, Pak? Gak apa-apa, itu kan bukan sesuatu hal yang wajib. Ya udah Pak, Api mau beli baju lebarannya 2 aja ya Pak, nggak usah banyak-banyak. Iya Api, ya udah, Bapak mau berangkat kerja dulu ya? Iya ya, Pak. Kalian di sini hati-hati, awas puasanya jangan bolong. Ya Pak, Bapak juga hati-hati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dika. Waalaikumsalam. Dika, lo pasti marah ya sama gue. Pikir aja sama kamu. Gara-gara kamu, aku sama Dinda jadi berantem. Duh. Padla, kamu gak apa-apa? Aduh, sakit banget lutut aku, Randika. Aduh, kamu kuat gak berdiri? Aduh, kayaknya aku gak bisa berdiri deh, Randika. Ya udah sini, Padla, biar aku bantu. Aduh, sakit. Ayo, berdiri. Mau kemana sih dia? Ayo, cepetan. Dinda. Dinda gak nyangka, Adika. Ini salah paham, Dinda. Adika cuma nolongin Padla. Terserah, Adika. Dinda, tunggu. Dinda, tunggu. Iya, sorry. Ini semua idenya si Ria. Gak usah nyalah-nyalahin orang. Ngapain kamu ikutin si Ria? Udah tau kan itu salah. Kok lo bentak-bentak gua sih, Dika? Masih bagus kamu nanya aku jawab. Udah, aku mau pergi. Assalamualaikum. Pak, Bapak kemana sih? Kan bentar lagi lebaran. Kok Bapak belum pulang? Depan kangen banget sama Bapak. Bapak pulang dong, Pak. Apa jangan-jangan Bapak nggak sayang lagi sama Evan? Evan suka iri kalau lihat teman-teman disayang orang tuanya. Bapak jahat. Bapak nggak sayang lagi sama Evan. Evan sehat, Nak. Evan sehat, Pak. Si Evan kemana sih? Iya, Bu Meli. Ya ampun, Evan. Evan kenapa nangis? Evan kangen Bapak. Ya Allah, Evan. Evan yang sabar ya. Nanti juga Bapak Evan pulang. Iya, Evan. Evan kan jagoan. Jangan nangis lagi ya. Iya, makasih ya Tante Tia, Bu Meli. Iya, Evan. Ya udah yuk, Evan jangan di sini lagi. Kita cari teman-teman Evan yang lain yuk. Jangan sedih ya. Iya. Yo. Bawa di sini. Gendol-gendol dan ke Persijiplek.
Ndogan-ndogan pepesi jiprek. Ndogan-ndogan pepesi jiprek. Ndogan-ndogan pepesi jiprek. Ndogan-ndogan pepesi jiprek. Boleang-boleang mata sapi bolotok. Ya ya nak, kamu kalah. Ayo kita ulangin lagi. Ayo. Ayo. Ndogan-ndogan pepesi jiprek. 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 Boleang-boleang mata sapi bolotot. Ini cekoknya. Diki, kamu lucu banget sih. Aku gak agak terus. Ya nama lemah. Iya Diki, habisnya kamu lucu banget. Ya Judit, kamu mau lebaran di mana? Di sini apa di Bandung? Aku gak tahu ya nak. Kalau mami papi aku di sini, aku lebaran di sini. Udah, kamu lebaran di sini aja. Nanti pas udah sholat Idul Fitri, kita keliling kampung minta THR-an. Iya kan Diki? Iya ya nak. Ngomong-ngomong lebaran berapa hari lagi sih? 9. Lebaran yang mana nih? Ya nak, kan lebaran tanggal 10 April. Jadi puasa 9 hari lagi. Tapi kan sedikit nanyanya lebaran berapa hari lagi? Oh iya ya, aku nggak ngeh. Aku berharap Dini bisa lebaran di sini. Cie, Diki nanyain sendiri terus. Yang sabar ya Diki kalau LDR-an. Bau. Dena, kamu sahur makan apa sih? Aku sahur sama goreng jengkol. Teman-teman, aku mau pulang dulu ya. Pengen berak. Yana buruk banget Ki. Pak, kamu? Buruk. Diki, Judit, ini bau apa? Bau kuntutnya si Yana, Tante Tia. Ya Allah, orangnya udah pergi tapi baunya masih ada. Nah Evan, ayo main sama Diki sama Judit. Iya Tante Tia, Bu Meli, makasih ya. Ya Evan, Evan jangan nangis lagi ya. Iya. Ya udah, Tante Tia sama Bu Meli pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Evan, emang kamu nangis kenapa? Enggak kok Judit, kita main aja yuk. Ayo. Loh, kemana sih si Yana? Katanya mau jualin baju lagi. Nah, itu dia anaknya. Stop! Lu kemana? Yana, Bu Siti udah belanja baju-baju baru. Kamu jualin lagi ya? Nanti aja ya Bu Siti. Karena anginnya mus banget. Kaget kamu, nggak bangun sih deh. Ini gue banget. Udah ya Bu Siti, Yana mau pergi dulu. Aduh, anak itu habis makan apa sih? Kentutnya mau banget. Udah. Assalamualaikum Dinda. Dinda mau kemana? Ini Dinda mau main ke sisi pak. Oh gitu. Oh iya, Alika udah dengar semua dari Siana. Emang Siana cerita apa kak Alika? Itu soal Dinda suka dihatiin sama Arya sama Padla. Tapi Alika tetap salut sama Dinda. Emang kenapa nih kak? Alika salut aja sama Dinda.
karena Dinda selalu berbuat baik sama mereka, walaupun mereka selalu berbuat jahat sama Dinda. Soalnya kata bapak, kalau ada yang jahat sama kita, kita jangan balas jahat lagi. Wah, pintar banget sih sayangnya Adika. Iya dong. Ya udah, sekarang Adika antar ya cari Sifanya. Iya Adika. Ayo. Iya. Kamu di mana? Kamu mana, Mas? Sifa, gue minta maaf ya kalau gue sering ngejahatin lo. Ini beneran maaf, beneran mama. Ya beneran lah Sifa, maafin gue ya. Iya, ngomamin mami, ngomongin minaman-namanin lah. Iya Sifa, makasih ya lo udah maafin gue. Iya, nama-nama, karena kamu nyanyi-nyanyi ya. Iya Sifa, yaudah ya. Gue mau cari si Dinda dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anginnya gimana menemani gak? Eh, kalian bertiga aja. Si Aldi mana? Gak tahu, masih di rumahnya kali. Hei teman-teman. Panjang umur nih, baru juga diomongin. Wah, parah kalian ngomongin aku. Kamu kemana aja si Aldi? Kita cariin. Tadi aku habis ke pasar beli baju lebaran sama bapak. Wih deh, Aldi beli baju lebaran nih. Eh, kita main apa ya? Yang gak capek? Kita main ABC 5 dasar aja yuk. Ayo. Ayo. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. 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 Hewan dari huruf T. Giring. T. Tikus. Tikus aku. Aku. Dinda, maafin gue ya kalau gue sering jahatin lo. Iya, Padla, aku maafin kamu kok. Ya ampun, Dinda, lo baik banget. Makasih ya lo udah maafin gue. Iya, Padla, kan sesama umat muslim kita harus saling memaafkan. Nah, gitu dong. Harusnya kalian tuh harus jadi bestie, jangan ribut mulu. Eh, kita ngabuburit yuk. Ayo. Wah, gak nyangka loh, bentar lagi Pak Dian nikah. Iya Pak Dian, semoga nanti acara pernikahannya Pak Dian berjalan dengan lancar ya. Amin, makasih Pak De, Pak Jeko. Iya. Nah Pak Jeko, itu anak-anak. Oh iya, tapi kok sendirian gak main sama Tete? Waalaikumsalam. Kemana Tetenya, Pi? Tete lagi ngabuburit kali. Ya udah Pak Jeko, Pak Dian, Pak Ade, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah Aldi, kita pulang yuk. Oh ya Judit, yuk pulang sama Om Dian. Ya udah, aku mau nyari Dinda dulu ya, Pak Ade, Pak Dian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, makasih ya udah beliin kita baju lebaran. Dinda seneng banget. Iya cintaku, sayangku, anak-anak bapak. Bapak bakalan melakukan yang terbaik buat kalian. Oh iya, kemarin-kemarin bapak nanya soal hubungan kita berdua. Kalau bapak sampai tahu kita pacaran, pasti Dinda diomelin sama bapak. Adika juga bingung. Adika juga gak mau kalau kita berbohong soal hubungan kita. Makasih ya Dinda, udah mau ngobrol sama Adika. Iya Dika, makasih juga ya takjilnya. Dinda, Randika, kok kalian berduaan aja? Rafinya mana? Eh Bapak, kayaknya Api main sama Epan deh. Ayo Dinda, kita susulin Api, Bapak khawatir banget. Iya Pak. Dika, kita mau nyari Api dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sahur pakai apa? Makan. Ini sempat
makan mie sama telur doang. Gak pakai nasi, ah gak percaya deh. Namun Niana tuh makan nasi gak percaya. Soalnya sekarang masih fresh, bibirnya masih merah tuh. Berarti anak sahurnya banyak. Lebih naon. Aku kan yang bikin mie-nya. Misi Evan di lawan ke aku. Iya. Jadi si Evan sahurnya saat itu? Kok gitu-gitu be ya? Jadi aku buka. Pacar ya? Aku nanya ke Willy. Ih, pacaran gak boleh berantem terus. Di. Kalau pacaran tuh jangan sewot-sewotan. Kapan kita ada episode yang sip lagi? Kok? Gak tau. Kan tuh bosan lagi. Tau. Satu. Lihat, bener. Dua. Tiga. Tapi aku mau ada lagi sebaran. Tapi itu kata. Kata sama bapak. Aku beli baju lebaran. Benar itu. Satu. Tidak. Tadi aku mau beli baju. Tidak. Habis dari pasar beli baju lebaran sama bapak. Habis dari pasar. Diki. Dua, tiga, empat. Judit. Irungnya plastik si Judit mah. Asli. Aduh. Ngelak kos musik kita. Lalu lalu. Tiga. Satu, dua, tiga. Ayo api. Ayo. Apa api?